review sekilas mixer Yamaha MG16X U. Udah ada sound cardnya berbasis Cubase LE. Ini yang ori. Nah, sekarang kan banyak yang gawe. Ini saya review sekilas dari segi kardus, nanti dalamnya saya bukakan lagi. Ini sekilas dari luar, perbedaannya sama yang KW apa, saya ulas sedikit yang ada perbedaannya. Yang satu kardusnya beda, sablonnya juga beda. Antara ini sama ini, biasanya kalau KW itu beda sablonnya, kalau ini sama. Ini sama ini, teksnya sama, ini juga sama. Terus ini di KW juga ada, tapi kalau di KW stikernya enggak kayak gini. Ini sekayak stiker apa ya, lebih tebel. Kalau biasanya itu kan kalau yang KW stikernya kertas, kalau ini enggak. Ini sekilas. Terus yang paling jelas itu ini di samping nomor registrasi ini. Nah, ini kalau yang ori itu, nah ini nomor serialnya not tembus. Kalau yang KW biasanya nomor serialnya untuk KW itu CHN, itu Cina, walaupun dia tulisannya made in Indonesia. Karena MG16XU ini kalau yang beredar di Indonesia itu made in Indonesia sama Malaysia yang ori. Kalau selain itu dipastikan KW, apalagi made in Jepang, karena yang Yamaha Japan itu MG itu tidak ada yang beredar di Indonesia. Nah, ini contohnya. Ini kalau selain CHN kemungkinan besar ori. Kalau CHN pasti KW, walaupun itu tulisannya made in Japan, made in Indonesia, made in apa Malaysia, itu dipastikan KW. Ke CHN itu kan kode serial negara Cina, itu KW, karena Cina dia tidak produksi ini. Jadi pastikan KW. Terus nih ori, nah yang jelas ada ini Yamaha Musik Indonesia, ini distributor resminya. Jadi ada tempel ini 100, bisa 90% lebih ini orinya. Ini dealernya dari Sarana Jakarta, kirim ke saya di Semarang. Ini dari Jakarta langsung. Nah, ini nih saya ambil dari Jakarta langsung, dari Sarana. Nah, ini Jepang, karena kan basic induknya perusahaannya kan di Jepang ya, kayak sama Honda itu Jepang, tapi perakitannya kan di Tangerang, Astra. Sebagian besar komponen Indonesia, tapi kan induk perusahaannya Jepang. Tapi yang Honda Jepang enggak ada, kecuali yang Honda Jadul itu memang build up asli Jepang. Oke, dari segi kardus luar seperti itu untuk membedakan yang ori sama yang KW. Untuk dalamnya nanti saya review lagi di video berikutnya. Terima kasih.